Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat menyebutkan selama pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di tingkat SMA berlangsung, ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah pejabat saat menggelar monitoring. Pelaksana tugas Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat Yules Rumbewas yang ditemui Kaswari Channel mengatakan, selama pelaksanaan UNBK tingkat SMA berlangsung di awal April, beberapa pelanggaran ditemukan oleh mereka. Kata Yules, sejumlah pejabat daerah telah melakukan pelanggaran saat menggelar monitoring, di mana mereka terlihat masuk ke setiap ruang kelas tanpa mengikuti prosedur operasional standar. Padahal yang memiliki kewenangan dan berhak masuk ke dalam ruang kelas adalah pengawas dan proktor. Aksi sejumlah pejabat itu tentu sangat mengganggu para siswa yang sedang mengikuti ujian. Mereka yang melakukan pengawasan ujian ada sampai ke dalam ruangan sekolah. Ya, ini tentunya berkaitan dengan pos itu kepanjangannya prosedur operasional standar ujian nasional itu tentunya itu bertentangan. Artinya setiap orang yang bukan pengawas, teknisi dan proktor itu tidak dilarang untuk ada di tempat-tempat ujian. Selain itu, Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat juga menemukan masih ada sekolah di Kabupaten Manokwari Selatan yang minim fasilitas komputer, sehingga pelaksanaan UNBK terpaksa menggunakan komputer bekas. Untuk itu, Yules berharap agar pemerintah daerah bisa memperhatikan hal tersebut. Beberapa sekolah, khususnya di Provinsi Papua Barat, juga telah menggunakan komputer. Memang ada beberapa tempat yang fasilitasnya terbatas. Yang kami temukan di Manokwari Selatan, kami berharap pemerintah daerah, baik kabupaten, tapi juga provinsi, walaupun pendidikan khususnya SMA itu sudah berada di provinsi, tapi tanggung jawab pemerintah kabupaten itu juga penting terhadap pengembangan sumber daya manusia di daerah. Karena keterbatasan anggaran, maka pemantauan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Papua Barat, hanya dilakukan di tiga daerah, yaitu di Kabupaten Manokwari Selatan, Manokwari, dan Kota Sorong, di mana setiap daerah diawasi oleh 5 orang pengawas. Natalindo Kirewai mengabarkan.